Tunggu minyaknya sampai panas dulu ya kawan-kawan. Nanti baru kita goreng kerupuknya. Simak terus video saya ya. Saya mau goreng kerupuk. Kerupuknya kerupuk India. Ini kalau yang itu gimana? Itu enak nggak? Halo viewersku, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Hartini Jia, Bangladesh Indonesia. Di video kali ini saya akan menggoreng kerupuk. Dan kerupuk ini tuh bukan dari Indonesia ataupun bukan dari Bangladesh, tapi dari India. Saksikan video saya sampai habis. Jika Anda penasaran dengan kerupuknya, seperti apa kerupuknya, bagaimana rasanya, saksikan videonya sampai habis, oke? Selamat menonton. Oh, aduh, ini sebenarnya saya ada kesalahan teknis. Minyaknya tuh belum terlalu panas, tapi saya sudah masukkan kerupuknya, jadi tidak begitu mengembang. Aduh, oh no. Coba nanti yang bagian kedua kalinya, mudah-mudahan jadi bagus kerupuknya. Kita tunggu agak panas dulu minyaknya, lalu kita nanti tuangkan lagi kerupuknya. Dan ini kerupuknya sudah saya goreng, dan saya sedang menggoreng kerupuknya sekarang. Ya, sebenarnya ini ya kerupuk seperti kerupuk biasa ya, seperti kerupuk-kerupuk yang ada di Indonesia, cuman ya bedalah. Bedanya apa sih kerupuknya, kerupuk India sama kerupuk Bangladesh sama kerupuk Indonesia. Pokoknya saksikan video saya terus sampai habis, jangan di skip soalnya nanti saya akan kedatangan tamu juga, kedatangan teman saya sesama Indonesia. Dia akan main ke sini dan nanti saya akan tunjukkan. Saya akan kasih ke dia, suruh coba kerupuk ini. Saya akan tanya ke dia bagaimana rasanya, enak atau tidak. Enakan mana? Kerupuk Indonesia sama kerupuk India ini. Pokoknya saksikan terus videonya sampai habis, jangan di skip ya kawan-kawan, jangan di skip, oke? Lanjut terus, terima kasih. Nah, ini teman-teman ya, kerupuk yang saya goreng ini bungkusnya seperti ini. Tadi karena saya goreng itu udah apa penghabisan, jadi ya udah tinggal sedikit ya, jadi ini cuma bungkusnya doang saya tunjukkan. Dan ini macam-macam rasanya, ada apa saja, cuman saya belinya yang rasa tomat karena saya anak kecil, kan ada anak-anak suka kerupuk. Dan ini yang kerupuk satu lagi, nanti saya mau kasih tunjuk ke teman saya, mau kasih dia coba yang mana sih yang enak, yang mana yang dia suka.
Ini yang sudah saya goreng hasilnya seperti ini kerupuknya. Pokoknya saksikan terus video saya sampai habis ya teman. Jangan di skip dan pokoknya nonton sampai habis. Yang kerupuk ini ya, yang apa itu yang? Iya itu. Dimakan nempel. Kerupuk India itu. Gimana, enak nggak? Nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya ya, emang nggak enak. Apa? Warnanya aja ya bagus, warna-warni. Enak kayak apa kalau di Jawa, di Indonesia itu kerupuk apa ya? Rangginang. Rangginang. Enakan rangginangnya. Dibuat dari ketan kan? Berapa ketan? 1 bungkus 250 ketan. 6. Apa? Setengah kilo, seperempat. 1 kilo? 1 kilo. Masa? Dimana di Mbak Elia? Iya. Kalau yang ini, kalau yang itu mama. Gimana? Mama, itu enak nggak? Mama. Oh, sama mama lah. Ya? Rasanya seperti opak-opak timpam. Rasanya enggak biasa aja ya rasanya ya. Tapi enakan mana yang tadi sama yang ini? Enakan yang ini. Ini ada gurih-gurihnya sedikit ya. Ada gurih-gurihnya sedikit kan? Itu kerupuk India. Dari India itu udah habis. Udah penghabisan. Tadi goreng penghabisan. Kalau yang warna-warni ada mau? Apanya? Kerupuknya? Ini. Mentahnya? He-eh. Masih banyak. Si di sana, si Raya enggak suka seperti ini.